warga negara asing di Bali kian meresahkan. Tak hanya kerap membuat onar dan mengganggu ketertiban, mereka juga mulai membuka usaha tanpa izin yang berdampak pada hajat hidup warga lokal Bali. Belakangan warga Bali dibuat resah akibat ulah sejumlah turis atau warga negara asing. Tingkah laku dan aksi mereka kerap kali berlawanan dengan norma dan aturan yang dipegang teguh warga Bali. Tak hanya melawan norma, banyak bule yang bahkan nekat melawan aturan hukum. Salah satunya aturan lalu lintas. Mereka kerap berkendara tanpa helm dan dokumen berkendara yang resmi. Mereka juga nekat mengganti plat nomor motor kendaraan mereka dengan tulisan nama yang tentunya melawan aturan. Bahkan saat diingatkan dan ditegur oleh petugas, tak jarang dari mereka yang melawan dan tak kooperatif. Tanggapi aksi bule yang meresahkan dan bahkan melawan hukum, pemerintah Provinsi Bali tengah merancang Satgas khusus tangani WNA. Satgas ini akan bekerja dan bersinergi lintas sektoral. Karena kami sekarang sudah membentuk Satgas untuk penanganan tata kelola pariwisata secara keseluruhan. Salah satunya adalah bagaimana wisatawan berperilaku di Bali seperti itu lagi. Karena memang nanti Satgas ini akan mengkomunikasikan kalau memang hal-hal terkait dengan penyalahgunaan visa, kami akan serahkan langsung ke imigrasi untuk menangani seperti apa penanganan ketentuan yang berlaku di imigrasi itu sendiri. Kalau terkait dengan tenaga kerja asing, kami akan serahkan ke Dinas Tenaga Kerja kalau memang ada ketentuan di sana. Yang terkini, para bule ini juga terbukti menyalahgunakan izin kunjungan mereka. Kantongi visa kunjungan atau turis, para bule ini justru memanfaatkannya untuk menjaring rupiah. Mereka membuka berbagai jasa, termasuk fotografi dan pemandu wisata tanpa izin resmi. Bahkan mereka berani memposting iklan jasa mereka di sosial media. Keberadaan tenaga kerja asing ilegal ini juga mulai membuat pekerja dan warga lokal penyedia jasa gelisah. Mengingat, mereka harus bersaing dengan para pekerja ilegal yang tak kantongi izin resmi. Karenanya warga Bali berharap pemerintah setempat tegas dan segera mencari solusi agar ketentraman dan hajat hidup warga tak terganggu dengan aksi meresahkan para turis dan wisatawan asing ini. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tentunya tanggapan tokoh masyarakat Bali terhadap aksi warga negara asing atau wisatawan asing yang berperilaku seenaknya di Bali, kita akan berbincang bersama dengan salah satu tokoh masyarakat Bali, ada Mbok Nilo Jelantik. Terima kasih Mbak Nilo telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat begitu banyak sekali, marak sekali video-video yang viral di media sosial. Bahkan saya lihat di media sosial Anda, Mbak Nilo, Anda menyuarakan begitu resahnya Anda melihat aksi-aksi para wisatawan asing ini. Tapi kalau boleh Anda gambarkan dan jelaskan seberapa meresahkannya sebenarnya kondisi di sana yang begitu mengganggu warga lokal Bali. Selamat sore, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Kondisi pada saat ini bagaimana WNA telah menyalahgunakan izin tinggal maupun melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tanpa izin atau visa yang seharusnya, itu sudah pada tahap yang sangat-sangat meresahkan. Jadi pelanggaran yang mereka lakukan bukan hanya sekedar misalnya mereka tidak mentaati peraturan di jalan, tidak mengenakan helm, dan lain sebagainya, akan tetapi mereka sudah mulai masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian rakyat Indonesia ataupun rakyat Bali pada khususnya. Dan ini telah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya, akan tetapi mulai menjadi perhatian publik dan juga secara nasional, itu karena kami tanpa berhenti secara terus-menerus menyampaikan dan dengan tujuan pelanggaran-pelanggaran tersebut itu nantinya tidak hanya sekedar akan mendapatkan penertiban, akan tetapi juga tindakan tegas dan juga tindakan disiplinary, yang dimana Mbok Nilo selalu meminta satu hal, yaitu aturan, bagaimana aturan dan regulasi itu dibuat dari hulu hingga hilir. Jadi kita tidak lagi ketemu masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Nilo Jelantik tidak harus lagi membuat postingan-postingan bernada kesal, bernada marah, bahkan bernada menegur berbagai macam institusi dan juga pejabat. Jika aturan itu bisa ditegakkan, bisa disosialisasikan, bisa dibuat dalam berbagai macam bahasa sesuai dengan jenis wisatawan yang datang ke Indonesia, misalnya 3 bahasa, ya. Bahasa Jepang atau bahasa Rusia ataupun bahasa Inggris misalnya, itu kami akan dengan sangat siap bisa mensosialisasikan dan menjadi jembatan bagi institusi dengan WNA tersebut. Karena hari ini kita melihat di lapangan bagaimana
banyak sekali oknum-oknum WNA itu seperti tidak lagi menghormati institusi, seperti tidak lagi menghargai yang namanya seragam. Saat hari ini Mbok Niluh berada di jalanan, di perjalanan itu melihat paling tidak sekitar 20 atau 30 WNA yang tidak mengenakan helm gitu. Ya. Jadi di mana respeknya mereka kepada negeri ini seperti itu. Ya, kita sering melihat mereka tidak hanya menggunakan helm, kadang juga tidak menggunakan pakaian pada saat mengendarakan kendaraan. Itu kan sebenarnya sudah terlihat nampak jelas. Tapi Anda melihat bahwa menjamurnya kasus ini artinya kalau memang ini sudah lama dan sekarang semakin besar, semakin banyak, apakah memang tadi karena aturan yang tidak jelas, karena sanksi yang tidak ditegakkan, atau karena apa? Karena kalau Anda melihatnya sejauh ini kan sudah mulai ada nih Satgas Khusus Penanganan WNA, kemudian kemarin terkait dengan deportasi. Apakah langkah-langkah ini masih kurang atau seperti apa menurut Anda, Mbok Niluh? Mbak Dero mau menyampaikan ya mengenai yang Satgas Khusus itu. Satgas Khusus itu kan akan dibentuk nanti oleh Pemprov ya. Akan tetapi di sini kita kan juga sudah memiliki yang namanya Kepolisian Republik Indonesia, kita memiliki yang namanya imigrasi, kita memiliki yang namanya bea cukai dan juga instansi terkait. Jadi saya harapkan agar institusi-institusi yang memang sudah bekerja dengan keras ini bisa kita apresiasi dan kita berikan ruang untuk mereka sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, dan tugas kita adalah mensupportnya. Dan mengapa per hari ini masih tetap terjadi banyak pelanggaran? Karena kurangnya sosialisasi. Saran saya kepada imigrasi dan juga kepada pihak kepolisian, terutama untuk pihak kepolisian, mungkin agar dapat menambah personil di daerah-daerah di mana yang padat dengan wisatawan, yang padat dengan WNA-WNA yang disinyalir, diduga di sana menjadi tempatnya ngumpulnya para WNA-WNA yang bekerja tanpa izin yang resmi, misalnya di daerah Badung, Badung Utara dan juga Badung Selatan. Mungkin bisa ditambah personil karena di sana sangat terbatas, dan jumlah WNA-WNA tersebut ya, kalau kita lihat dengan kasat mata, jumlahnya sudah jauh di atas jumlah personil kepolisian, imigrasi, maupun misalnya Satpol PP, karena jumlah mereka sudah mencapai puluhan ribu. Nah, dan juga untuk pihak imigrasi, mohon agar bisa membuka kantor-kantor pelayanan publik, ya. Bukan untuk bikin paspor misalnya, tapi membuka kantor untuk sebagai ruang information corner. Karena selama ini yang ada adalah kita itu menjadi lelucon, kita itu menjadi tertawaan, di mana di setiap ruang-ruang sosial media mereka punya grup sendiri, dan tidak sedikit di antara grup itu Mbak Nilo ada di dalamnya, dan pada saat institusi itu dihina dan direndahkan, itu Mbak Nilo ada di sana dalam kapasitas warga negara ya. Indonesia yang memberikan pandangan yang sesuai dengan aturan. Akan okay. Tetapi mereka banyak sekali konotasinya menyampaikan tulisan-tulisan yang akhirnya menyerang institusi itu sendiri sebagai institusi yang di mata mereka itu di mata mereka kurang baik, dan ya. Itu kita harus luruskan. Jadi you cannot come to our office, we come to you, dan bukalah kantor-kantor itu di berbagai sudut di mana wisatawan itu banyak berada seperti okay. Itu. Oke, baik. Berarti memang harus ada ketegasan dari hal ini untuk paling tidak membereskan ini semua. Tapi ini apakah juga harus ada peran serta masyarakat di sini, Mbak Dilo? Kalau melihat bahwa kadang kita mungkin image atau yang dibangun adalah citra yang dibangun bahwa warga negara asing adalah aset ataupun devisa, tapi kemudian ini ternyata akhirnya malah mengganggu perekonomian warga lokal. Haruskah mungkin warga kita di Bali juga berani untuk speak up, berani untuk melaporkan bila memang menemui seperti hal-hal tadi, aksi-aksi yang memang tadi merendahkan Indonesia ataupun beberapa institusi lainnya? Kami mendapatkan banyak intimidasi dan ancaman ya, dan selama ini mungkin orang mengenal Mbok Niluh itu ya, para expat foreigners itu mengatakan Niluh Jelantik is madam of deportation gitu kan. Kalau sudah ada di postingannya Niluh Jelantik pasti dideportasi gitu kan. But this is not the problem. This is not the main case. The thing is you come to our country, yeah. You just have to simply follow the rules, respect the rules. Dan sekarang gerakan-gerakan untuk nasionalisme kita, bagaimana kita peduli satu sama lainnya, itu sudah berjalan dengan sangat masif. Bisa misalnya dilihat di sosial media kami di Niluh Jelantik, bagaimana pada saat Niluh mengekspos satu permasalahan itu ada ribuan yang
yang memberikan reaksi, ada puluhan ribu ataupun ratusan ribu yang menyaksikan, dan itu di akhirnya diikuti juga oleh anak-anak kita yang mereka secara anonim tidak mengekspos dirinya siapa, akan tetapi akhirnya menjadi ruang-ruang baru seperti contohnya Moskow cabang Bali misalnya. Itu kan banyak yang nyangka itu adalah akunnya Mbok Nilu gitu kan, Mbok Nilu sebagai admin gitu kan, karena di sana itu lebih kepada katalog ataupun sebagai tempat untuk memposting usaha-usaha yang diduga tanpa izin, dan di sana di expose sebagai UMKM dengan bahasa apa ya, bahasa sarkas gitu kan. Nah di sana bisa dilihat bagaimana ratusan usaha-usaha tersebut bukan hanya sekedar tindakan asusila dan lain sebagainya, tapi bagaimana mereka berani bekerja, mencari nafkah di tanah kita tercinta. Dan jika saat ditegur itu mengatakan tidak tahu, itu malah ngeyel, itu malah ngelawan. Seperti hari ini ada satu orang, contohnya satu oknum, itu dia bekerja mempromosikan ritual-ritual sakral kami, yang kami sendiri orang Bali pun tidak akan mengeksposnya kecuali hari-hari sakral kami. Dia mengkomersilkannya, menjualnya dalam bentuk paket. Dan kami bayangkan jika orang Bali melakukan itu, kami kan bisa dibilang dukun santet, bisa dibilang tukang teluh, bisa dibilang yang aneh-aneh. Tapi WNA ini dengan bebas melakukan itu. Itu izinnya apa? Visanya apa? Jadi harus dijelaskan. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan imigrasi, bekerja sama dengan kepolisian, juga bisa bekerja sama dengan komponen masyarakat. Kami selalu ada untuk kalian sejak hari pertama. Kami selalu ada untuk kalian. Buatkan buku putih The Do and the Don'ts for Tourists. Ya, what you can do, what you cannot do. Itu sangat penting. Itu harus segera disosialisasikan. Kami siap membuka pintu. Bukalah ruang meeting itu. Segera kita lakukan. Sebelum bulan Juni, buku itu sudah kelar. Agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menginjak harkat, martabat, dan kehormatan kita sebagai bangsa daulat. Kita tentu berharap Bali akan kembali bersih dari oknum-oknum yang begitu meresahkan, tentunya tidak hanya untuk warga Bali saja, tapi tentunya ini untuk seluruh warga Indonesia yang Anda katakan bahwa ini menginjak-nginjak Indonesia sebenarnya dalam hal ini. Terima kasih Mbok Nilu telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Nilu Jelantik, tokoh masyarakat Bali.